back again to my channel Yuki Lutfi. Oke, okay, guys ya, kita langsung aja ke in game-nya guys ya, tanpa opening ya guys ya. Let's go. Let's go. Waduh, Bane masih dilepas di sini ya guys ya. Ohem masih memakai Lunox di sini ya guys ya. Mau gimana ini ya guys ya? Ini mah kalah lagi atau ya, kayak gini mah anjir caranya, coy, coy. Keyboardnya pakai Rafaela diambil anjir. Oh my finest pakai ini ya guys ya, pakai si Matilda ternyata guys. Oke okay, guys ya, di sini kita akan absen dulu ya guys ya. Di sini Kiboy memakai Rafaela ya guys ya. Di sini San memakai Sun Jin, di sini Boots memakai Esmeralda, dan di sini Drian memakai cetak-cetak. Oh anjir, sakit banget. Goblok. Di sini Drian memakai apa namanya? Nathan ya guys ya di sini, dan cewek menggunakan Ruby ya guys ya. Di sini gua udah nggak connect ya guys ya, gua itu kurang sehat ya guys ya, hari ini itu kurang sehat guys. Di sini oh anjir, di sini posisi blacklist ada Chow, ada Pakuito, ada Bane kembali ya guys ya. Di sini Of My Penis menggunakan Matilda ya guys ya di sini, dan Ohep kembali menggunakan Lunox ya guys ya di sini ya guys ya. Di sini kemungkinan di sisi draft anjir sakit banget coy. Di sini ya guys ya, di sini Matildanya Matilda damage guys. Di sini nggak akan mungkin dijadiin tank guys, di sini pasti beda banget guys. Lihat sakit banget, lihat kena serepet cerebelnya Of My Penis ya guys ya. Aduh, ini mah kalah lagi kalau kayak gini mah coy. Susah atuh anjir, ini tipis-tipis semua ya guys ya. Pasti di ulti nih. Wise pasti di ulti, tahan, langsung retri. Eh, dapat. Bisa mati ya, bisa. Nice, dapat ya guys ya. Wah, dicetak jedor anjir ku si Chouna. Cuma dapat satu ya guys ya, masih aman di sini ya guys ya. Tapi dapat first blood di sini lumayan guys. Sabar lagi, santai lagi. Yang mati siapa? Oh, Wise lagi yang matinya, mantap ya guys ya. Turtle-nya dapat lagi. Oke, mantap. Tapi di sini kalau late game pun cukup riskan ya guys ya. Di sini soalnya di sini ada Lunox di late game-nya, dan di sini Wise-nya juga sebagai banenya juga cukup sakit banget ya guys ya di arah late game-nya guys. Gua mulai lapar ini guys. Santai lagi di sini, sabar lagi guys ya, farming lagi guys ya, kita percepat aja, males gua. Oke, di sini santai lagi. Ya di sini coba membayang-bayangi, di sini ada Kiboy ya guys ya di sini. Oke, di sini Ohep bakal digas. Oke, di sini Of My Penis juga sudah ada di bawah, dan di situ sudah nge-cut lane ya guys ya di arah bawah ya guys ya, di ini ya guys ya, si Edwardnya. Edward tuh cukup mantap banget guys. Juara anjir. Offline-nya mantap. Si GR7 guys, si Edward sebenarnya. Oh, ditendang. Gila anjir, di flicker guys, gila. Bisa dimajuin lagi tuh. Kalau nggak mundur mati loh. Wah, mati ya tuh, coy. Wah, nggak di-clear. Mantap. Oke, mantap. Kiboy ngapain anjir? Awas, di sini ada Of My Penis ya guys ya, di sini awas, hati-hati. Sini Ruby masih cukup licin kedang ya guys ya, di situ dengan si Ohep di sini ya guys ya. Ohep menggunakan Lunox sepertinya cukup sakit nanti ya guys ya di late game, seperti biasa sakit banget, bahaya ya. Santai lagi di sini, turtle-nya apakah bisa dapat lagi Onyx ya guys ya. Kita selalu Indo Pride terus-terusan ya guys ya. Di sini buatnya membayang-bayangin ngezoning sendiri. Oke, ultinya tapi nggak dapat apa-apa. Oke, mantap sip. Di sini cukup berubah ya guys ya keadaannya, masih bisa diungguli oleh Onyx Esports di sini ya guys ya. Dengan keunggulan network 1900-an ya guys ya, dan di sini KDA-nya juga diungguli oleh Onyx Esports sebesar 2-0 ya guys ya di sini. Oke, di sini masih santai-santai lagi ya guys ya.
Oke, shield turret, gold turretnya udah habis semua guys di sini. Di sini Drian masih main safe safe aja ya guys ya di sini. Dapat satu assist lumayan. Ini sakit juga sih ya guys ya di sini, tapi banyak yang tipis juga. Oke, di sini, wah mantap diimun guys sama Sisan, emang gila. Anjir, kurang sedikit lagi guys. Aduh, kacau anjir. Ini salah lawan. Eh, bisa mati. Nice. Salah banget ya guys ya. Oh, my penis di situ ya guys. Oh, ultinya juga miss di sini. Ceweknya masih ada. Apakah masih selamat ya guys ya ini ceweknya? Masih bisa. Oke, di-heal lagi. Oke, mantap. Tarik lagi. Oh, nggak bisa ditarik ternyata ya guys ya di sini. Masih santai-santai di sini ya guys ya. Balik semua, balik. Mantap ya guys ya di sini penisnya ternyata blunder guys. Oh, di sini di retri ya guys ya sama si Wise di sini guys ya, kedudukan jadi 3-0 di sini. Semakin memperjauh network 2,2 ya guys ya di sini. Ada pertarungan antara Boots melawan Edward di sini, apakah bisa dihajar? Oke, di sini hajar. Oke, serepet cerebeu lagi. Masih belum bisa ya guys ya di sini, serepet cerebeu lagi. Oke, terlalu sakit di sini Edwardnya, hook smack serobong sebus ya guys ya di sini. Tonjok tonjok terjelas. Sabar lagi, santai lagi, gua tuh lagi barusuh ya guys ya, lagi sariawan, jadi perih juga ini guys ya. Oke, ditendang. Oke, apakah bisa mati? Oke, di sini lunoknya dapat. Oke, oh masih bisa selamat, gila, gak ada obat, anjir. GG Kiboy. Oke, di sini di geng ya guys ya, si ininya, si Pak Kuitonya apakah mati? Oke, masih enggak ya guys ya, di sini masih di TB aja sama Boots-nya biar dapat turret. Mantap jiwa GG Boots. Oke, tapi di sini dapat tuh. Oke, dibayang-bayangi oleh cewek dan mati ya guys ya di sini. Oh, ditarik ya guys ya. Wah, anjir sakit banget coy. Onyx Drian juga mati di sini guys ya. Dua tumbang dari Onyx Esports ya guys ya. Di sini gila ultinya Wise itu terlalu sakit bagete ya guys ya di sini, bahaya ini. Oke, di sini Sans-nya masih Sans aja di sini ya guys ya. Di sini Lunox-nya akan mengepus, apakah bisa dipus atau tidak ya guys ya. Di sini masih santai-santai dulu, di atas nggak ada yang jaga guys, apakah bakal dipus. Wah, oke, di sini pertukaran turret ya guys ya, di arah bawah, di arah atas dan bawah ya guys ya di sini. Kedudukan objektif turret masih di masih seimbang ya guys ya, dengan kedudukan satu sama di sini, tapi masih diungguli oleh Onyx Esports. KDA-nya sebesar 3-2 ya guys ya di sini, tapi networknya masih bisa disusul. Oke, Kiboynya apakah mati di sini? Wah, Kiboynya mati ya guys ya, damage-nya tidak terbendung. Masih belum sakit guys di sini. Ois, anjir Lunox-nya buka ulti ungu ya guys ya, masih belum. Oke, di sini langsung diajlem. Oke, masih aman di sini ya guys ya. Santai lagi di sini, tapi Wise-nya masih ada ulti, bahaya nih guys ya, bisa diajlem tapi bisa langsung diulti di sini oleh oleh si Wise-nya di sini guys ya. Masa kenal Wise tadi? Wah, anjing langsung low kill anjing Esmeralda, gila emang sakit banget coy. Langsung di cut anjir, langsung di push ini turretnya tanpa basa-basi ya guys ya oleh menghancur turret bane guys ya, langsung hilang. Oke, uniknya anjir nggak dilanjut ternyata ya guys ya. Oke, di sini wah mati, fix mati ya guys ya di sini, ternyata nggak bisa selamat ya guys ya di sini. Loh, langsung banyak, ada 4 orang di sini ya guys ya, langsung diulti oleh Oh My Penis dan di sini langsung mati lagi ya guys ya, kedudukan jadi 6-3 dan 7-3 di sini ya guys ya, diratakan ya guys ya. Ini pemain dari Onyx Esports oleh Blacksack oleh Blacklist ya guys ya, BLCK Black. Wah, langsung di push ke arah lordnya ya guys ya di sini oleh Wise nya cepet banget ini pasti lordnya. Oke, di ulti aja tanpa basa-basi, langsung di retri, langsung lord pertama diperoleh oleh Blacklist ya guys ya. Apakah dan di sini network langsung menggelinding sebesar 3200 ya guys ya, dipimpin oleh Blacklist. Dan di sini perolehan skor 7-3 sangat jauh sekali ya guys ya, diperoleh oleh Blacklist karena war yang di atas sangat-sangat buruk ya guys ya, dilakukan oleh Onyx Esports. Sini sangat berbahaya ya guys ya, di sini sangat-sangat berbahaya. Ini ada Chow lagi di kick aja ya guys. Oh, di enggak di kick ya guys ya, di stun tapi enggak kena.
Oh, my Venusnya emang OP di sini guys ya, masih mantap jiwa di sini guys ya. Oke, di sini di push kiri kanan atas bawah ya guys ya di sini. Dan pasti langsung hilang ini turret ya guys ya, karena pasifnya Bane terlalu sakit ke arah turretnya guys ya, gila. Wah, di sini juga diambil ini turutnya guys ya. Aduh, kacau banget ya guys ya. Ini Onyx mau gimana ini? Apakah 3-0 ya guys ya di sini? Pasti 2-0 nih bau-baunya. Ini malah di comeback secara wah, anjir, lihat ngepush turutnya cepet banget coy. Coy, gila, 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 gila. Santai lagi ya guys ya, di sini masih slow-slow lagi, sabar-sabar lagi guys. Ada warna GG sih. Ini mah player, emang player blacklist, emang enggak rege sih. Voice-nya juga GG sih. Satu lagi Profesor KB. Jangan sampai ada yang terpikir. Dan untuk menit ke-11 kali ini, tim Onyx tinggal butuh waktu sedikit lagi untuk bisa membuat Rian bersinar biar lecet. Itu akan cepat. Bakal saat Reso sekarang pelacak. Ada Wes Pasada tapi dia masih bisa cewek. Oh, ditarik. Nice, voice-nya mantap jiwa. Apakah keyboard-nya mati? Anjir, itu Edward sakit banget anjir ke keyboard. Oke, bootnya langsung ke arah depan ya guys ya. Wah, anjing, bootnya mengamuk ya guys ya di sini. Sini Lunox-nya belum kelihatan ya guys ya. Belum kelihatan apakah bakal balik, apakah bakal nge-kick off di arah situ ya guys ya. Masih santai aja di situ, masih nyantai-nyantai di sini. Edward juga masih santai di situ ya guys ya. Apakah bakal digas atau tidak? Oke, dihajar di sini ya guys ya. Drian-nya menjadi tujuan, langsung meninggal di sini guys ya. Gila, gila, Edward-nya nggak ketahuan di situ guys ya. Sini cewek apakah mati juga di sini? Boots masih membayang-bayangi. Oke, masih di cover. Oke, masih aman ya guys ya di sini. Giboy di sini masih ada di arah belakang. Di sini ceweknya juga sekarat ya guys ya di sini. Ditendang aja ya guys ya, apakah meninggal di sini? Apakah oke, ditarik lagi di sini. Oh, langsung mati Lunox-nya ya guys ya di sini. Mantap jiwa, cetret, nice, mantap. Ratakan wih, spread stos, langsung hilang ya guys ya. Gila, Sans emang the next level core ya guys ya di sini. Permainannya sangat baik oleh Sun ya guys ya. Di sini boostnya terlalu sakit. Oh, ini harus ada yang defense ini coy. Ajar terus, ajar cerot anjir. Wah, oh, anjir, awas sakit itu coy. Gas jebret. Oke sicat. Oh, mantap jiwa, bisa menang ini, bisa menang serius. Langsung end aja, langsung tanpa basa-basi ambil aja inner turretnya. Inhibitor turretnya ya guys ya. Ah, nggak dapat deh. Nggak apa-apa ya guys ya, di sini langsung ambilin aja turret-turretnya ya guys ya, biar menyamakan kedudukan objektif turret di sini guys ya. Langsung dipus aja di arah atasnya. Oh, tapi nggak dipus ya, tapi push aja kata gua mah. Oh, udah kepus. Di sini udah persiapan ke arah Lord ya guys ya, tapi di sini Wise-nya meninggal, tapi 11 detik lagi bakal muncul, tapi kayaknya nggak akan ke Lord ya guys ya di sini, soalnya damage nya cukup sakit guys ya, WS-nya ya guys ya. Di sini di ulti bisa langsung rata ya guys kalau lagi ngumpul di sini guys. Oke, langsung diambil ya guys ya di sini, di ulti aja WS-nya bisa terjebak ya guys ya. Di sini ada cewek, ada boots juga ya guys ya. Apakah bisa mati? Dan oh, monster kill ya guys ya di sini. Drian-nya masih safe. Oh, dihajar ya guys ya di sini. Apakah boots-nya masih selamat ya guys ya di sini? Masuk maju ya lagi ya guys ya di sini. Apakah mati di sini? Cepat jeder. Oke, masih aman di sini ya guys ya. Ceder, nice. Oh, tapi mati ya guys ya, terlalu sakit di situ ya guys ya. Salah banget ini ya guys ya di sini. 3 lawan 3 ya guys ya. Apakah bisa ngedev? Oke, di sini Lord-nya masih tinggi banget ya guys ya, masih dihajar. Oke, saatnya masih aman, tapi di clear dengan mudah ya guys ya. Di sini keyboardnya apakah mati di sini? Oke, stunnya masih ada, cepret, nice, bisa masuk ya guys ya di sini. Apakah Edwardnya masih bisa dihajar? Masih ada immortal ya guys ya di sini. Sisi keyboard langsung flicker ke situ, nice, mantap. 3 tumbang dari blacklist ya guys ya, mantap sejiwa ya guys ya di sini. Oke, cewek di sini masih menzoning ya guys ya di sini, tapi perolehan masih, oh ini bisa dipush, ini bisa dipush, gas. Tapi ada Lunox sih guys ya. High ground-nya masih ada Lunox sih guys ya di sini. Oke, oh ditarik, nice banget. Apakah mati? Cepat. Oke, nice banget. Oke, keyboard-nya sakit banget di sini ya guys ya. Kena, oh langsung meninggal ya guys ya di sini, diratakan saja guys ya. Oh,
Nice lifestyle dari cewek sangat sangat deras ya guys ya di sini saatnya apakah bisa di end di sini? Sakit banget ya guys ya. Oh my penisnya masih selamat di sini tapi end ya guys ya. Mantap. Satu sama ya guys ya Indo Pride mantap jiwa Onyx melawan Backlist ya guys ya. Sangat baik sekali ya guys ya ini dari Sans next level core. Mantap juga ya guys ya. Oke guys ya, thank you yang udah nonton. Hatur nuhun ke tukang bihun, tong hilap ke tukang elap, oge ke tukang toge ya guys ya. Bye bye. Jangan dulu ya guys ya. Jangan lupa like, comment, subscribe juga ya guys ya di sini. Dukung terus channel gua ya guys ya di sini. Dan udah gitu aja ya guys ya. Bye bye Tipayun. Next ke match 2. Tipayun.